Tiga macam manusia ini. Ada yang ditarik dengan kasarnya. Rohnya tidak mau pulang, dipaksa keluar. Ayo keluar. Satu. Yang kedua, ada yang ditarik dengan lambutnya. Kama yakhruju sya'ru minal ajin. Sebagaimana mencabut rambut di dalam tepung. Tahu kita tepung? Rambut dalam tepung. Set. Kira sakit. Rambut dalam tepung. Amunnya pertama tadi, mbok, bagaikan mencabut duri di dalam kapas yang basah. Duri ini taruh di kapas yang basah, baru tarik, apa rupanya? Tabrubut. Yang kedua, bagaikan mencabut rambut dari dalam tepung. Nyaman mana? Yang ketiga cuma serui urang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hambaku, ya Allah, kau datang daripadaku. Kembalilah, saatnya kau kembali. Baya bukakan pintu ruh di atas ini. Tak! Ini belencok. Mudahan itu macam ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنور جماله أضاء قلوب العارفين وبهيبة جلاله أحرق فؤاد العاشقين وبلطائف عنايته أمر سر الواصلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم Wa sadaqa rasuluhul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib zuriat keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau-beliau berada, wabil khusus yang hadir bersama kita akhina fillah walillah al-habib Dari bin Mahmud bin Usman al-Jufri mata'an Allah fi tuli hayatih. Semoga beliau semua sehat walafiat, panjang umur, diluaskan rezekinya, kabul hajat dunia dan akhirat. Yang kita hormati, kita muliakan para tuan guru, para alimul ulama. Saya tidak hafal nama beliau satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau semua. Semoga Allah mudahkan di dalam dakwahnya, di dalam menjalankan risalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan aparatur pemerintahan, wabil khusus Bapak Kepala Desa, Desa Kota Bangun Ilir, beserta seluruh keluarga besar beliau, seluruh staf dan jajaran beliau. Semoga beliau di dalam hidayah Allah, di dalam rahmat Allah, di dalam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Imamuddin. Apa lagi? Ini nyontek Pak Kades tadi, mana? Habis Pak Kades, habis. Ada lagi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kita mengisahkan malam ni? Cuma dah kita ya diri ini lah ya, pada orang alim. Ini ya diri ini. Tahu dapat, tahu tidak dapat. Bila yang tidak dapat malam ni cepat mulangan kita ni.
Ya Pak Kades, mun da dapat sarang malam ni, jera kami ngundang. Apa itu bahasa Indonesia kah, bahasa Banjar, bahasa Kutai? Marang kita ajak bahasa Bugis kah? Ayo. Bahasa Jawa Pak Peril cuma tahu arek iki senggelam cepok perokoan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah ini bertingkatan nih, hati-hati nih. Kita mun sampai penceramah dulu pala tuh hamri malunya. Ini ngerti ibu baik nih. Sini rata ayo. Itu minta maaf yo daripada maha penceramahnya nih, daripada nada. Nih sini. Sudahannya datang bawah tuh nih kalah. Allah salu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata dengan taufik dan hidayahnya, dengan inayahnya, dengan kehendaknya, dengan izinnya, dengan kudrat dan iradatnya semata dikumpulkan bersama kita pada malam hari ini di dalam pertemuan yang mulia, di dalam acara yang mulia kita peringati awal hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah turunkan, Allah kucurkan sederas-derasnya rahmat daripadanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan, kita curahkan, kita limpahkan, kita sambungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mencintai kita, yang tidak mau berdiam di dalam kenikmatan surga sebelum kita menikmati surga di dalamnya, dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, keturunannya dan orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita dibukakan hijab menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di akhirat, di dalam syurga. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku tahu kan nih apa kisah kan nih? Aku nih kita penceramah selang. Hari itu pernah aku 5 menitan lah Pak Kades. Sama di podium, mana orang podium. Dan dapat tuaku deh. Cuma kita alhamdulillahnya amplok nurang-nurangi. Malam ini enggak tahu maha nasib malam ini. Cuma tidak ada amplop, tidak apa-apa, lah makan salai tadi. Alhamdulillah. Cuma aku enggak tapi nerasi tadi ibu-ibuan kawanku nerasi. Aku enggak deras-deras dalam hatiku payah ceramah ini kelas senak. Namun sudah duduan mana nyaman. Enggak ngowap, enggak tidur pasti di sana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Empat judul ini ya Adam yo. Ini judul ini dengan apa? Ayat yang dibaca oleh qariah tadi sesuai. Kiranya. Hei qariah, apa kau baca tadi itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. Rasanya ngia ayatnya tadi. Rasanya nyeri lain gini kita tahu ke deh. Kita tahu kita pada aku. Tidak ingat ulang. Iman dan takwa serta ukhuwah untuk berbagi. Wah mantap nih. Cuma belum tahu aku dapat ngesahkan dengan anda. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bila penceramah nyebut hadirin wal hadirat yang cari pikirannya apa akan kisahkan. Ngalak jeda dekatnya. Itu politik penceramah kumadahi kita. Waduh,
Kenapa hitam kisah? Karena apa ini? La ilaha illallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah panjangkan umur hitam ini sampai ke bulan Muharram tahun berapa nih? 1446 Hijriah, tahun baru masa hitam nih. Tahun baru ditandai dimulai dengan hijrahnya, pindahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah, pindah Nabi. Jadi bila Nabi pindah, hitam pun pindah. Enggak kita pindah. Tinggalkan kota bangun, mana menuju? Pindah 10. Rasulullah kan hijrah. Diikuti oleh cucunya Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Bubuhannya pindah dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah keluarga Rasulullah pindah ke Irak, ke Baghdad, ke Basrah. Kemudian hijrah lagi bubuhannya sampai ke negeri Yaman. Hadramaut, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Pindah ke bubuhannya tuh. Etam apa malam ni pindah? Mun aku dah pindah nih mulai 10 tadi ke sini. Hijrah. Kalau hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatnya pun hendaknya hijrah juga. Hijrah yang bagaimana kita ini? Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, salah satu cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan maqam Sultanul Aulia, rajanya seluruh wali Allah subhanahu wa ta'ala, nun ada di Hadramaut negeri Yaman sana. Apa kata beliau di dalam doanya? Allahumma ankulna wal muslimina minas syakawah ila sa'adah. Kelah baru kembali ke judul. Jam 1 malam. Ya? Mau kita sampai jam 1 malam? Aku mulang berdulu. Apa tadi? Kisahkan tadi apa tadi? Allahumma ankulna minas syakawa ila sa'adah. Kata Sayyidina Al-Faqih Muqaddam di dalam doanya, pindahkan kami ya Allah. Hijrahkan kami ya Allah. Dari mana pindah? Minas syakawa ila sa'adah. Dari celaka kepada bahagia. Celaka dan celaka dari celaka ini yang tidak baik maksudnya, pindah kepada bahagia. Wa minan nari ilal jannah, pindahkan kami ya Allah dari neraka kepada syurga. Kan ada orang yang sudah ditetapkan nama-namanya bertulis di dalam syurga, ada orang yang nama-namanya sudah bertulis di atas pintu neraka. Mudahan nama hitam segalanya ini tertulis di atas pintu syurga. Amin ya Allah. Apalagi kita biasa selawatan tadi itu. Banyak selawat. Biar tiga mah selawat. Tapi orangnya banyak. Rame-rame. Jamaah namanya. Amun salat, saraka satu kali salat berjamaah berapa nilai? 20 tuh. Amun selawat berapa nilainya? Orang selawat berjamaah. Selawat sendirian ada. Ada orang berselawat tapi berjamaah. Sama-sama. Dan kita tadi apa-apa lagu kita kudengar. Neng hari kembali situ tadi. Salatullah salamullah kah? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Ya, salah dengaranku ha? Salawat kepada Nabi itu berjamaah berapa jadinya? Yang mundak nama hitam ditulis di atas pintu syurga, sumahannya salawat 100 kali setiap hari. 100. Dengan salawat ya panjang, mundak dapat ya pendak aja. Mundak senang pendak ya panjang. Berapa tadi sumahannya? 100 setiap hari. Yang kita kurangi itu. Dengan kurangi. Dulu pernah 4 orang malaikat. Kita singgah ke selawat dekat. Hawat balik-balik nahwat selalu sana. Pernah 4 orang malaikat datang berkunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kutbul malaikah. Kutubnya para malaikat. Satu malaikat Jibril, dua Mikail, ketiga Israfil, yang ketiga Israel. Pernah kita temu dengan 4 orang nih. Di akhirat temu kelah insyaallah.
yang digaibkan dari pandangan hitam dalam dunia ini kelak kelihatan semua. Tidak usah di akhirat, hendak meninggal dunia aja kelak habis terbuka tuh. Tunggu aja tanggal mainnya. Dulu hak kita, aku belakangan. Empat orang malaikat ini datang berkunjung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril, assalamualaikum ya Rasulullah. Orang salam ke Nabi itu tidak assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi bila kita temu Rasulullah dalam mimpi kah, dalam nyata kah, jangan assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Tunggal ini khusus untuk beliau. Tapi kalau untuk yang lain, assalamualaikum. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan salam, dijawab Nabi salamnya, apa kabar malaikat Jibril Muhammad? Siapapun di antara umatmu bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam. Berapa? 10. Aku janji ya Muhammad akan kutuntun tangannya menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Nah ini harapan nih. Berapa maha tadi? 10. Apa kamu salawat pendak? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kebut hak pulang. Sudah pendak kebut bebeneh pulang. Sallallahu alaihi wasallam salah itu kalau bacaan. Mendapat ada keluarga Nabi di belakangnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. 10. Ini kutubnya malaikat datang kepada Rasulullah berjanji. Berjanji ke Nabi Muhammad, siapa aja umatmu, orang kota Mangun, kalau orang liang, orang loleng kah? Orang mana aja ya Muhammad, asal umatmu bersalawat kepadamu 10 kali, aku tuntun tangannya menyusur jembatan Siratal Mustaqim. Tonton Jawati. Tahu kita Siratal Mustaqim. Jembatan yang dikencang oleh Allah dari Padang Mahsyar menuju sorga. Artinya mendak masuk sorga wajib lewat jembatan. Kalau belum bertemu jembatan tidak akan masuk sorga. Ya dari hari itu orang tidak murtad. Kita di daerah mana situ? Datang ke Habib. Bib, aku keluar aja pada Islam. Ya Habib, kenapa ngenai? Anu jenya, aku nak cari agama yang melalui jembatan. Gampang pikiran. Takut dekat jembatan. Dengar jembatan panjang 3000 tahun perjalanan. Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Macam apa? Anda bertiga. Jadi pikiranku Habib cari anu jenya agama. Agama mana kiranya ada anda berjembatan? Aku dengar kisah Habib Mahagan ini. Di daerah mana tuh? Jembatan. Ujar Rasulullah asal batijak aja situ. Tegak ya apa? Gubang ya baangin di kenohan. Dia itu susuri hitam. Halus dari rambut, tajam dari mata pedang. Gak usah kita jauh pipa nih, jauh susur nih ke situ. Beketebuan kali jatuh, coba. Tidak usah Siratal Mustaqim. Tidak dapat membayangkan. Ini halusan aja pipa. Porei lagi pipa PDAM ya porei ini. Sini menuju ke RT berapa situ? RT 13. Amun sampai tidak bakat tabuan jatuh nunggu tahu lagi. Apalagi ini halus dari rambut, tajam dari mata pedang. Macam apa cara berjalannya? Tidak mungkin menyusurinya. Sementara di bawahnya neraka jahanam. Buka orang jahanam. Di bawahnya nih. Panjang 3000 tahun, bukan naik pulang bo, tidak datar, naik 1000, mendatar tak 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Cuma apa yang berpikir? Untungnya malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad 10 kali aja sedang baca, aku tuntun tangannya. Paham kita makna dituntun? Paham? Tonton nih paham? Artinya munda ditonton enggak dapat nyebrang. Apa sebab? Selawatnya 10 maha nih. Banyak sedikit 10. Sedikit daripada 15, lebih banyak pada 8. Iya kah? 10 mahan. Ayo Pak Jibril sini. Sini cepat, jawab baik-baik. Cuma itu masuk. Karena selawatnya cuma 10. Malaikat Jibril bawa, mun Jibril masih kusut, tunggu dulu. Jibril, tuh orang dah berangkat menuju sorga Jibril. Aku bila lagi. Ujar Jibril, jangan teping, manu jangan teping kusut, kelah dulu. Misalnya, ayo. Kau berapa selawat sehari? 10. Sini, ha. Cepat, Jibril, jangan lambat. Kita ya dia khawatirkan selawat cuma 10 nih. Takut Jibril osok nilai. Di perjalanan, mana lambat, ngeboyot, majalah.
Ini kita nih orang tua karena jalan payah lewat 10 maha. Maharap aku bawa takut Jibril kita osok. Tulak nyami apa ada? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 10 tuh, 10. Harapan sudah. Cuma istiqamah. Jangan hari ini 10, baik stop. Terus hari-hari terus sampai ke mati. Sampai ke mati berapa salawat? 10 janji malaikat Jibril. Namun orang salawatnya 100 sehari maktubun ismuhu fil jannah fi babil ala babil jannah. Bila selawat 100 kali sehari semalam, bo, nama hitam ditulis orang di atas pintu surga. Pintu surga itu tulisannya la ilaha illallah baris pertama. Baris kedua Muhammadur Rasulullah. Baris ketiga baru nama hitam. Sena bin Semprot misalnya. Yang mati mah gawatnya tuh. Mana Sena, mana Semprot nafas. Orang tua sana, jasa badin sana kita engkoh. Ujung memakinnya, ramai engkoh orang mah ke situ ke sini. Apa itu? Terus saja. Kita tidak lelah kali urkun dah bapak. Ini pada ya, ya alim-alim datang ke kata bangun ini lain nih. Datang ibu pulang. Itu tuh karena foto mah aku ngesah datang. Kobar kita posting sudah lain fotoku. Nama hatiku Tuhan Guru mana ya Tuhan benar nih. Aku nih muda masih. Bah. Guru siapa Pak Kades? Kenapa ini? Macam ini tuh hanya kan ibu cucu bebuyut. Ku SMS si Pak Kades lain fotoku gitu. Cepat beliau revisi. Merasa agak awat Tuhan bertengah hari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi bila hendak ditulis nama di atas pintu surga, berapa tadi selawatnya? 100 hari-hari apa? Ada 100 paling 5 menit. Selawat apakah kita pakai? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendek kan? Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Banyak aja hafal kita selawat macam-macam tahu kita. Tahu gak lah kan selawat langit tahu. Hah? Kurang aja subuh hitam nih. Hah? Menara bunyi. Baik kerja kita yo. Nah, zaman Australia itu enggak belum pernah naik pesawat. Kalau pesawat terbang, bahabisan penggalang niupi mana emo aja tuh. Kira aja hatu marapondang aja mana hantu lain pesawat. Mana ada bunyi-bunyi lagi kali. La ilaha illallah. Jadi bila selawat 100 tulis surat nama hitam. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Nama hitam situ. Nah 100 tuh. Hari ini tulis surat. Besok tulis surat lagi. Di situ-situ mah wadahnya. Besok ditulis lagi. Awalnya sebagai bentuk tulisan. Akhirnya berbentuk goresan. Karena ditulis terus. Dibaca lagi 100. Baca lagi berapa tahun sudah. Akhirnya yang goresan ini berubah menjadi bagaikan pahatan. Tidak terhapus lagi tuh. Tidak terhapus lagi. 100 jangan kurang, mun dapat 1000. Mendapat di bola ha. Coba sambil tepasan ya Bapak. Selawat mil tepasan. Wah ini mana dalam tepasan wae temi jarang wah ini putar hamet. Ih jeung giling dalam. Apa ada sakitnya berselawatan mah? 100. Eta mun lawas sini. Tidak lama dalam dunia ini. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku jeung Nabi antara 60 sampai 70. Tahun sedikit sekali yang melampauinya. Bila hari ini ada ya umurnya 69 tahun, berapa puluh hari ini lawas laginya. Mari kita ya, ini lawas nih dalam dunia ini tinggalkan nih bukan wadah tinggal etam nih, bukan tujuan. Etam ini perantau. Sering ku kisahkan mulai di alam arwah bari ya Allah taala jalan ke hambaku yo, jalan. Masuk ke perut mamak dulu situ. Tiupkan dalam rahim mamak tuh tamaruh ke situ. Umur 4 bulan mulai bergerak kanak nih dalam rahim mamaknya. 9 bulan 9 hari khalwat menzikirkan kalimah Allah di dalam. Keluar ke alam dunia nih. Jatuhan tidak perlu bawa apa-apa dalam dunia. Aku siapkan semuanya sudah.
Langit ada, bumi ada, air ada, angin ada, tumbuhan ada, lengkap kusiapkan. Jangan bawa apa-apa hambaku. Tapi dua alam lagi di hadapan tuh, alam barzakh, alam kubur dan alam akhirat. Ingat wahai hambaku, tujuanmu tuh akhirat. Dunia tujuan lain. Wadah singgah. Datang eta mulang. Nenek eta mulang. Datang lagi anak eta mulang, bapak eta. Datang lagi cucu etam. Siapa bacakan mulang yuk. Munda etam kena geser. Ini gantian mana? Mana orang tua bahari? Datuk nenek boyok-boyok etam bahari mana? Tidak ada lagi. Kenapa? Bukan tempat tinggalnya alam dunia ini. Makanya Nabi berpesan kepada kita. Ya ayuhan nas kunu min abna'il akhirah. Wala takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan jadi anak dunia. Diam dalam dunia. Tapi jangan jadi anak dunia. Bahasanya gini. Jangan jadi anak dunia. Jadilah anak akhirat. Diam di dunia. Dunia ini diangkutnya ke akhirat. Paham? Diangkutnya ke akhirat. Jabatannya dibawanya ke akhirat, jabatan kades bawanya ke akhirat. Ini bawa ke akhirat nih acara malam ini. Napa lagi? Hartanya dibawanya ke akhirat, opor ke masjid, antar ke pesantren, cari orang fakir miskin, mana anak yatim. Bukan hilang itu, menanam, menumbuhkan lebih banyak lagi. Orang yang ngapa minih bahari ingat kita tam anu ngasa, ingat kita ngasa. Padi ini kan dibuang kelihatannya. Sini ini ngepit anunya nih apa tontongnya. Nah, buatnya. Orang melihatnya membuang, tapi pada hakikatnya ia menumbuhkan lebih banyak lagi. Makanya ada kan diketam, banyak diketam lebih pada yang ditanam. Itu namanya menggunakan dunia untuk berpintar-pintar. Maha dalam dunia nih, yang kita tinggal dalam dunia nih habis. Habis dalam dunia, tidak ada manfaatnya. Allah modalin untuk akhirat. Apa tidak aku cari dunia? Silakan cari dunia. Apa tidak aku kerjakan dunia? Silakan kerjakan dunia. Rebut dunia. Ambil pangkatnya, ambil hartanya, ambil kebesarannya. Bawa ke akhirat. Bawa ke akhirat. Jangan tinggal sini. Ini alam binasa nih. Alam hancur. Alam yang tidak senantiasa. Ia akan berakhir pada masanya. Yang abadi kampung halaman etam negeri akhirat. Tempat yang sangat tinggi. Etam diturunkan ke bumi ini bergelimang lumpur dunia untuk mencari mana mutiaranya, bawa kembali ke langit. Dan pada orang bumi, etam orang langit nih, orang langit galan ini. Dan orang planet lain, orang langit. Nabi Adam bahari mana diam? Bo, Nabi Adam bahari mana diam? Surga. Di dalam surga Nabi Adam tuh di atas langit yang ketujuh. Kenapa turun? Sebabnya ada kesalahan, sebabnya. Namun sebelum menjadikan Nabi Adam, Allah sudah mengesahkan inni ja'ilum fil ardi khalifah, akan kujadikan manusia yang menjadi ganti diriku di atas permukaan bumi. Lah kesahkan Tuhanlah sebab turunnya memakan buah khul. Sebab turunnya. Sebab bila Nabi Adam ngondok di sorga etam tidak ada. Tidak ada etam karena tidak ada orang beranak situ. Bidan nada. Wah, ada bidan di surga. Makinnya dukun beranak. Bahari kan dukun beranak mah ada orang tuha bahari kan. Wong tuha melenenginya sama bininya mau menak beranak. Wah, ini tidak ada bidannya di situ. Makanya diturunkan ke bumi supaya beranak pinak titis menitis jadi menjadi sampai kau yang ini. Ya ada galang ini. Jadi orang mana aslinya itu orang lah. Orang langit, kalau balik etam ke langit, bu. Bila etam balik ke langit, bilalah roh keluar, kan? Datang ke langit, masanya. Ini satu-satu etam mengalaminya nih, satu-satu. Tarik orang roh nih keluar, keluar. Ada ya tarik kasar, karena anda mau mulang. Bila anda mau mulang, tarik orang kasar. Wana sita tinas, nas tok tarik. Apa nak ulang dah? Nda tarik meneh ni, tarik meneh. Tiwas nama ulang. Sudah waktunya tidak pulang. Kita telek enggak nak. Jam 5 merian belum pulang. Kita telek mamanya datang. Mana? Ia pun tangkap. Papalinya nama ulang. Tapi yang tahu diri sampai waktunya sudah mulang. Ayo. Ini tiga macam manusia ni. Ada yang ditarik dengan kasarnya.
Rohnya tidak mau pulang, dipaksa keluar. Ayo keluar. Satu. Yang kedua, ada yang ditarik dengan lambutnya. Kama yakhruju sya'ru minal ajin. Sebagaimana mencabut rambut di dalam tepung. Tahu kita tepung? Rambut dalam tepung. Set. Pikirnya sakit. Rambut dalam tepung. Amunnya pertama tadi, Mbok, bagaikan mencabut duri di dalam kapas yang basah. Duri ini taruh di kapas yang basah, baru tarik, apa rupanya? Tabrubut. Yang kedua, bagaikan mencabut rambut dari dalam tepung. Nyaman mana? Yang ketiga cuma serui urang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hambaku, ya Allah, kau datang daripadaku, kembalilah saatnya kau kembali. Baya bukakan pintu ruh di atas ini, tak, ini belencok. Mudahan itu macam ia. Mudahan malam niga. Ini siapa ngaminkan? Kecepatan yo, kecepatan. Masih nak nilai tahun 3000. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siapa orang yang dicabut dengan kasar? Ahlu dunia. Okay, Nabi Masani Atam, jadilah anak akhirat. Jangan jadi anak dunia. Dunia masih yang hari malam. Dunia, sembahyang tidak, puasa tidak, apa tidak. Pokoknya dunia masih yang hari malam. Mutar tasbih gitu dunia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena ingatannya kilo 19. Sembahyang nih, wirid. 19. Bagi orang pihak, 19 kilo 19 kah obat panau? Ada kita obat panau, bahari obat kurap, ingat kita? Salap cap 9. Saking asiknya dengan dunia, mutar tasbih ya dunia, ingatnya nih, 19. La ilaha illallah. Dunia nih, tapi baik masih mau sembahyang orangnya. Masih mau sembahyang. Sudah tidak mau sembahyang lagi, dah harapan, Mbok. Dah harapan. Anu aja ilmu kamilah tinggi sampai ke ma'rifatullah. Makin ma'rifatullah, makin deras. Iya, makin sampai kepada Allah Ta'ala. Orang bila ya kenal Allah, takut benar ya dengan Allah. Ya berani-berani ini belum kenal, cuma ngaku kenal. Man arafallah hadah. Orang bila sudah kenal kepada Allah, takut benar ya kepada Allah. Kita ngerti aku nih jaraknya para lebih para Allah Ta'ala. Ngawasi aku nih setiap kalimahku nih diaturnya. Jarang sini nih. Kita ngawasi badanku, kita ngawasi pembicaraanku, tapi aku ya Allah Mahyudin, ku hawasi kebatinanmu kemana arahnya. Bila kau asik dengan yang lain, ku hijab kau dari diriku. Tapi bila engkau tetap bersamaku, aku akan sirnakan yang lain dari pandangan mata batinmu. Aku saja di mana kau berhadap, aku saja pokoknya. Yang kau lihat aku, yang kau dengar aku, yang kau ketahui aku, kemesraanmu hanya denganku. Mungkinnya Tuhan kontrol nih. Mana kesehatan tadi? Siapa orang yang dicabut? Wanasitatin nasta bagaikan mencabut duri di dalam kapas. Ahlu dunia. Dunia galah pokoknya dunia. Tidak ada urusan akhirat. Tidak ada sama sekali. Apa yang dimaksud dunia? Satu, yang melalaikan engkau dari mengingat Allah. Dunia itu. Yang kedua, apa itu dunia? Yang melupakan engkau negeri akhirat. Apa itu dunia yang menyebabkan engkau sengsara di negeri akhirat? Itu namanya dunia. Mereka mencari mana orangnya. Dunia ini mana orangnya? Ini kah? Ini salon. Ini kah? Ini apa namanya ini? Taruh. Ini kah? Lantai. Mana dunianya? Kemudian tunjukin kita kota bangun. Mana kota bangun? Bo, kota bangun mana, Bo? Ini kampungnya nih, ini kampungnya, tanahnya, itu airnya, situ rapaknya. Aku tanya kita, kota bangunnya mana? Sengdi kota banguniku. Wah, ngelesetkan deket nih. Seng jenenge kota banguniku, sengdi. Hah? Laiku. Sami mawon sing ceramah iki habis pedang ini dapat tua lagi nih habis modal. Yang ceramah ini tulis orang namanya tuh Mahyudin Nur. Aku nanya kita Mahyudin Nur mana orangnya? Inilah ini kepalanya.
ini matanya, ini keningnya, ini telinganya, ini tangannya, ini badannya. Yang bersembunyi rahasia di dalam diri zahirnya adalah rohaninya. Yang bersembunyi di dalam rohaninya, nuraninya. Yang bersembunyi di dalam nuraninya, rabbaninya. Hakikat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahyudinnya mana? Jadi kan aku aja enggak pernah kenal kita. Apalagi kan Allah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sendiri dapat dikenal. Kecuali jika Allah mengenalkan dirinya. Kami aja sudah kenal kepada Allah ini. Tetapi lagi hendak bersembahyangan. Salah jalan hitam tumbuh. Orang arifin billah. Bila ia mengenal Allah. Semakin ia perhatikan kepada Allah. Semakin haibah ia kepada Allah. Takut kepada Allah. Semakin cinta ia kepada Allah. Semakin sayang ia kepada Allah. Tidak mau jauh daripada Allah. Ditunggunya benar. Ilzam baba rabbak, ia tunggui benar pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mah melihat badannya dalam dunia, sesungguhnya ia bergelantungan di tempat yang sangat tinggi pada hadrat Tuhannya. Wah hebat perubahannya ini. Perubahan dunia, tidak ingat akhirat tadi, tidak ingat dengan Allah. Ditarik seperti mencabut rambut di dalam duri, apa, mencabut duri di dalam kapas yang basah, sakit. Lalu yang kedua, yang mereka dicabut bagaikan mencabut rambut di dalam tepung. Manhum, siapa mereka? Siapa orang ini? Ahlul akhirat. Ahli akhirat. Akhirat mah urusannya. Mana kita nuju suju. Nggak sembahyang, pikiranku ini jadi sudah. Habis sembahyang, napa sembahyang lagi. Habis sembahyang lagi. Mekau kita, mekau galeh aja sudah. Bilanya kisah akhirat, kisahkannya dunia, arahkannya ke akhirat. Bahasnya masalah dunia, arahkannya ke akhirat. Dunia ini nak jenya hitam ada beberas maha sakitnya, apalagi di akhirat. Di dunia ini nak hitam tidak ada macam apa. Tanya tu hitam kelangondok di padang mahsyar nak 50,000 tahun, khamsina alfasanah, tidak ada rumah, tidak ada hatab, tidak ada bangku, ada warung memakinnya warung. Tidak ada apa-apa. Berdiri manusia di padang mahsyar berapa lawasnya? Khamsina alfasana, 50,000 tahun. Apa persiapan etam? Orang akhirat kisah macam itu kalau ya kisah. Anu nak yo jenya, jangan lupa hari-hari nak baca la ilaha illallah 100 barang nak. Selawat banyaknya ke nabi nak, karena nabi ini pintu gerbang Allah taala. Nabi yang mengenalkan etam kepada Allah, nabi yang membawa etam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nabi yang membawa kita masuk dalam hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan lain tidak ada yang bisa menembus Allah kecuali jalan Muhammad Rasulullah. Nak, pesan orang tua ini tadi, jalan kepada la ilaha illallah hanya satu. Mana jalannya? Muhammadur Rasulullah. Lain pada itu tidak bisa masuk kepada Allah. Lalu etam seorang pada seorang ngaku diri Muhammad, tapi itu sembahyang. Muhammad sembahyang tidak orangnya. Yang di Mekah hijrah ke Madinah itu tauladan. Allah tetapkan sudah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mun ada nuruti engkau Muhammad tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Janji Tuhan itu. Lalu itu mengaku. Ini Muhammad juga. Muhammad mana? Muhammad kata bangun. Muhammad liang. Muhammad 10. Apa maksud Muhammad? Orang yang terpuji. Siapa mereka yang terpuji? Yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang akhirat, akhirat pikirannya ke akhirat. Cabut rambut dalam tepung, rohnya keluar tuh. Jadi dikisahkan di surah Al-Waqiah. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Tiga kalian tuh Allah taala tiga kelompok manusia, kalian tuh tiga grup, kalian itu tiga partai. Satu ahli dunia, kedua ahli akhirat. Akhirat tadi. Akhirat terus dikisahkannya. Zikir, banyak salawat, banyak bersedekah, berbagi dengan sesama. Akhirat terus nih. Ruhnya akan keluar sebagaimana mencabut rambut dalam tepung. Lalu yang ketiga yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai orang yang jiwanya sudah tenang. Tentram. Tenang. Jadi seru Tuhan Tuhan yang tenang mahayu. Yang tidak tenang tidak akan masuk. Coba kita lihat di kalimahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tahu kita mutmainnah. Tenang.
Hari tidak hujan, tenang. Hari panas, tenang. Taruh tidak lurus, lari. Kita tenang-tenang. Cuma orangnya tenang, kebatinannya tenang. Makanan begitu nikmatnya, syukur ya kepada Allah. Makanan jangan dimakan, dilihatlah Pak ya. Tenang, tenang saja. Ada tenang, tidak ada tenang. Orang semua pergi meninggalkannya sepi sendiri. Oh tenang, di saat orang tidak mendekatiku, aku dengan Tuhanku. Orang mutmain, ada uang. Tenang, tidak ada uang. Tenang, bila macam itu kebatinan etam, Allah akan panggil. Allah akan panggil. Yang sakit ditarik ahli dunia, yang lembut ditarik ahli akhirat. Yang dipanggil siapa mereka? Ahlullah. Ini kawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia siang malam berkawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan urusan besar, urusan garam vaksinnya kepada Allah. Bo, orang ini, bo. Ia boleh buka lemari, tidak berangkat ke kota bangun misalnya. Tidaknya lemari. Baju nih. Wahai Tuhanku, baju yang mana aku pakai? Biar 1000 kali hatinya hendak pakai warna ini, uji Allah ini. Itu alatnya itu. Mun etam kan ngikuti nafsu. Mana nih? Mun ini kalah tadah. Amun ini warna ini kalah penampilan. Amun ini kalah keren. Amun ini kalah saingan. Uji etam. Ya kali pupus acara orang. Napa orang? Ah, pupus lah. Pupus. Opat uji. Aku baru milih baju. Nah beda itu dengan orang arifin billah, orang yang sudah mesra dengan Allah. Itu pun ditanyakannya kepada Allah. Apa masalahnya kepada Allah? Dia tidak akan mengadukan kepada makhluk. Kepada Allah dulu ia sampaikan. Wahai Tuhanku begini, begini, begini. Oh, engkau tahu wahai Tuhanku, cuma aku tidak menyampaikan. Kisah itu. Bukan satu antara hamba dengan Tuhan. Dua. Pun satu mana nyaman. Ya aku nyembah, ya aku disembah. Ya aku berdoa, ya aku beri. Coba, karena tidak merasa seniap dalam dunia ini. Dua. Hamba meminta, Tuhan memberi. Iyaka na'budu wa iyaka nas. Yang ketinggian belajar. Ya tidak pernah pola lagi. Ketinggian belajar. Tinggian belajar. La maujuda fil hakikati illallah. Tidak ada yang ada pada hakikatnya Allah. Apapun etam lihat, nah, etam dengar, etam rasakan, saksikan dan ketahui. Allah semata-mata. Seniap tekumadahi kita. Seniap sudah. Asal ajan orang Johor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merengot. Lah, apalah. Lah, apa kita tua? Lah, sembahyang ku jadi dah. Bila tua, etam kan bahigan duduk tadi. Kau nak tahu aku ni mikrat ruhku je naik. Eh, mana sabut mahan. Mana ya mau macam itu. Kenyataan dulu tampilkan. Az-zahir mizharul batin. Yang nampak ini menzahirkan kepada yang tersembunyi. Yang nampak urusi yang nampak. Jangan urusi yang tersembunyi. Yang nampak. Ini malam apa nih? Malam Kamis. Mana malam Kamisnya? Tidak nampak. Apa yang nampak? Acara ini nampak. Pak Kades nampak termasuk ini anu termasuk orang malam Kamis lah. Bubuhan serawatan ini nampak di mana ia berada di situ malam Kamis pokoknya. Nuju ke hulu ya malam Kamis, nuju ke pelas itu ya malam Kamis. Naik ke tetap malam kah? Nah, ya kita nuju malam Kamis. Malam Kamis saya bisa lihat mata, tidak bisa dilihat mata. Tidak bisa dilihat. Yang penting kenyataannya. Angin nih kelihatan. Tidak perlu kelihatan kau angin. Bersembunyilah engkau dalam rahasiamu. Ya penting aku ndak ukapan. Rasanya. Yang penting rasanya bung. La ilaha illallah. Jam berapa nih? Mana jam nada nih? Leh. Aku nemu jam. Gak apa kita melahan aja. Terus. Malam ini silaturahiman. Kita setengah-setengah bergurauan modelnya. Kita ndak sedih. Aku pun ndak sedih. Untuk apa ya? Tapi sedih dia kan. Fitis banyak, jabatan tinggi. Kenapa sedih? Hidup susah, penyakitan pada orang. Kenapa sedih? Itu mutmain. Mutmainah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi bila jiwa kita tenang lah. Tidak apa-apa lagi. Tidak apa-apa lagi siang. Oke, okay, malam. Oke, okay, oke okay, terus. Oke okay, terus hidupnya pokoknya. Hayatam kuhulu. Ya aku hulu.
Nenek makan bija maharin awun apa babi bija kayak wakarin nggak balik reko gambarannya aja. Ya penting masih tenang bila macam itu keadaan sudah. Kalau bila nak berangkat dipanggil ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Balik hambaku irji'i mulanglah kepadaku. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridha dan engkau diridai wahai hamba. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jodoh enggak lah perasaku nih. Baru penyedam nih. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bela kami terus dorong kita terus aku nih. Ngisi minyak belum apa belum mari terus nih. La ilaha illallah sallu ala nabi Muhammad. Semangat masih kita nih. Ada gaya dodong gua telek lah. Ya daripada mah nanyakan jam tuh ya hawasi benar litut. Beli kreserannya pindahnya adalah bonyur. Kalau naikkan nyamnya, kalau bersila, kalau tahiyat awal, jangan tapi lawas lagi. Tam sumpahinya etam. Ustaz penceramah ini ustaz mana ceramah kelawasan ni leh. Jarang enggak kita dengar ceramah bahasa Kutai kan? Biasanya bahasa Banjar sini biasanya. Orang bahasa Banjar biasanya. Ini memang kau sengaja kulabu bahasa Kutai ini. Bahasa Samimawon ya. Sesama nyawa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal pilih tiga ini tadi. Hendak sakit cabut ternyata serah etam, hendak lembut cabut ternyata serah etam, hendak diseru oleh Allah taala terserah. Intinya berakrab diri kepada Allah. Sahibi dunya bi badanika la bi qalbika. Kawani dunia dengan badanmu, hatimu jangan umpat. Sini ni urusannya dengan Allah ni. Ini Allah, Allah si Tuhan. Ditanya akan engkau di mana wahai Tuhanku? Apa kata Allah? Ana inda munkasarati qulubuhum an zikri. Aku berada pada hati hambaku yang hancur karena mengingat aku. Kita jauh-jauh nak cari, etam ni asik keluar tidak perhatian ke dalam. Luar mah awasnya. Bisul tumbuh kita tahu. Cuk jurang kenapa bentengnya bisul je. Ini ayo bisul yo. Tidak tahu kenapa asik dengan diri orang, tidak asik dengan dirinya. Wa fi anfusikum, asik dengan diri. Diri ini. Yang pakai sorban, diri. Yang pakai baju, diri. Yang sembahyang lima waktu, diri. Masjid tahu sembahyang, mananya tahu. Nih, diri ini. Yang baca Quran tadi, di diri. Bukan mik, ini dapat bunyi seorang. Diri. Yang berwudu diri, yang berzikir diri, yang berselawat diri, diri tam ni, ku kisahkan ni. Nun yang berhaji di Makkah, yang tawaf di Ka'bah itu siapa? Di diri. Kalau orang tidak tawaf, apalah artinya sebuah Ka'bah? Kalau diri tidak tawaf, tidak ada istilah tawaf di situ, hanya Ka'bah semata-mata. Kenapa ada istilah tawaf? Karena ada diri yang berputar di situ. Minas sa'i wal safa minal marwah, sa'i minas safa wal mar. Siapa yang sa'i? Diri. Siapa yang berihram? Diri. Siapa yang wukuf di padang Arafah? Amun orang tidak datang di Arafah, ada haji? Ada. Tidak ada haji. Contohnya musim corona mari. Ada orang berhaji. Ada haji di Arafah. Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Siapa yang wukuf? Menurut kata bangun tidak tulah. Tidak ada haji. Tidak ada haji. Yang jalankan pesawat, diri. Yang menyupir mobil, diri. Yang bawa nyebrang kapal, diri. Yang menghidupkan kipas angin, diri. Yang berputar tasbih di tangannya, diri. Dihatikan benar. Rame diri hitam ini sebenarnya. Kenapa sunyi? Kurang perhatian. Bila engkau tidak mensyukuri yang dekat, kau tidak akan bisa mensyukuri yang jauh. Bila engkau tidak melihat yang dekat, apalagi engkau akan melihat yang jauh. Dia berengon. Saya sedang setengah malam seniap seru. Ya Allah, mana kita Tuhanku? Ui, jenya. Coba kan deh kita. Beli dengar pula luar, lari aja kita kali jadi. Suara luar aja suara dekat tadi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar aja. Bukan dari dalam, itu dari luar. Saya sedang waktunya baca salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seru ya Rasulullah, mana engkau ya Rasulullah? Wih, gimana? Rame kan? Rame. Ujah Allah yang meninggalkanmu, wahai hambaku cuma manusia. Aku tidak pernah beranjak darimu. Aku tulak bahari wayani sampai kapanpun tidak berubah awal akhir zahir dan batinku. Tidak pernah berubah aku ya Allah Ta'ala. Ada Tuhan meninggalkan Adam. Allah tidak pergi dan tidak datang. Sifat datang dan pergi, sifat manusia, sifat hamba, kala datang, kala hilang, kala datang. Itu sifat makhluk tuh. Coba kita lihat di dunia nih. Datang dan pergi, datang malam, hilang siang. Kala hambat datang lagi siang, pergi lagi malam. Begitu saja. Datang jam 7, pergi jam 6. Masuk ke jam 8, pergi lagi jam 7. Datang jam 9, hilang jam 8. Macam itu dunia nih. Kita kaya nih. Banyut mudi. Ke hulu, ke hilir, turun, naik, keluar, tamak, mati. Habisnya dunia tumbuh macam Yamaha. Ya ada lebihnya. Geram tulak bahari, ya masin, mahaga. Gula tulak bahari, manis. Cabai tulak bahari, ya pak. Pedas. Ada lebih pada itu? Tidak ada macam itu. Dunia aku kisahkan nih. Kenapa saja kita diam dalam dunia? Belum masanya berangkat. Jadi berpintar-pintarlah hitam di dalam dunia. Hitam kembali kepada firman Allah yang dibaca Qari'ah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lah aku kisahkan sebetulnya ayat ini tadi. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memikirkan bagaimana hidupnya, nasibnya di hari esok. Tahu kita hari esok? Pagi. Tahu kita pagi? Hidup kita ini dalam 3 hari aja. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Maksudnya kematian, negeri akhirat. Apalah kita siapkan ini apa? Kan di beko, di alam barzah apa? Adalah malah rumah di alam kubur. Adalah masang ambal di ala di rumah alam kubur. Lah kita sambungkan lampunya belum. Kubur nih. Tidak ada jalan lain. Pasti masuk. Kata Sayyidina. Anaknya Mu'az bin Jabal. Siapa nama beliau? Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Tuba liman bana kubrah. Qobla ayyadakulah. Beruntung orang yang sudah menggali lubang kubur sebelum ia masuk ke dalamnya. Apa maksudnya? Ba'amal soleh. Ba'amal soleh. Jangan ba'amal je. Ba'amal soleh. Kata Sayyidina Utsman bin Affan. Izzud dunya bil mal. Wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Dunia ni ya pakai orang harta. Dunia ni. Fitis, harus ada uang. Masang taruh pakai uang. Beli mikrofon pakai uang. Masang lampu pakai uang. Tarpet, karpet, ambal pakai uang. Baju pakai uang. Sajadah pakai uang. Umroh pakai uang. Berhaji pakai uang. Keluarkan zakat pakai uang. Dunia al-izzu. Izzu dunia bil-mal. Kemuliaan dunia, kebesaran dunia. Bila ada harta, ada fitis. Hadapi cuan, cuan, cuan. Cu? Bila nak danilah promo pada orang. Coba aja kita. Jalan di kota. Pedeh lah namanya orang jalan. Biasanya kita gagah orang Tuhan. Apa kita seng loyo kali hari ini? Itis nada aja sudah. Kenapa kita jalan seng lipit kali di pasarnya? Saya sepak piring orang ganti. Dia sudah itis nada. Dunia. Jadi semua kami pakai sini, pakai uang, pakai mobil, mobil pakai uang. Jadi tidak bisa dihindari. Izzud dunya bil mal. Dunia dengan uang, dengan harta. Wa izzul akhirah bisalihil amal. Tapi kalau bilallah, kenapa sudah sampai di tenggorokan? Wa antum fa'idha balagatil hulqum wa antum hina izin. Dan zurun terbuka hijab kelihatan tangga mi'rat Nabi, langit pertama kelihatan, para malaikat kelihatan, malaikat kelihatan, para jin kelihatan, bubuhan syaitan kelihatan, semua sudah berangkat hitam ni lek keluar sudah selesai urusan uang, selesai urusan harta, baju kau tinggal, rumah kau tinggal semua. Wa izzul akhirah bisalihil amal. Adakah kau bawa amal soleh? Ada kau bawa amal soleh? Mayat tu bayi datang maha kita di muara kubur. Kuburnya ini bersuara. Cuma orang tidak dengar. Yang dengar dia. Asal mayat ini datang di muara kubur.
Ya Bani Adam, wahai manusia, adakah kau bawa kekayaan? Sungguh hidup di dalam kubur miskin. Kekayaan apa yang telah kau bawa? Mayat belum masuk lagi, baru datang di habiril kabar, tepi kubur. Wahai manusia, adakah kau membawa lampu? Alam barzah gelap gulita. Hei manusia yang meninggal nih, adakah engkau membawa teman? Kubur sangat sepi. Wahai manusia, penghibur apa yang kau bawa? Dalam kubur menyedihkan seorang diri. Ya mayat sampai nyahut belari anuran. Ya mayat, kubur sudah bersuara. Jadi mulai dimandikan ada bersuara dari langit, Hatib namanya. Waktu dikapankan bersuara dari langit. Waktu disalatkan bersuara dari langit. Hendak keluar pada rumahnya bersuara dari langit. Di perjalanannya bersuara dari langit. Begitu sampai di tepi kuburnya, liang lahat yang bersuara kepadanya. Apa bawa? Ada lampu? Ada bawa kekayaan? Di sini pentingnya tenggelam baca salawat. Pentingnya berzikir, pentingnya bersedekah. Asal mulang orang nyala empat api yang tidak dilihat mata manusia. Api pertama hanya bisa dipadamkan oleh sholat lima waktu, yang lain tidak bisa. Api yang kedua hanya bisa dipadamkan sedekah. Sedekah yang lain tidak bisa. Api yang ketiga hanya bisa dipadamkan oleh puasa Ramadan, yang lain tidak mampu. Api yang keempat hanya bisa dipadamkan oleh sabar. Sabar apa? Sabar terhadap uji coba Allah Ta'ala. Sabar menjalankan perintah. Sabar menjauhi larangan. Walaupun tidak sepenuhnya. Empat menyerang di empat penjuru kubur. Siapan hitam sembahyang. Menguntungkan Allah Ta'ala. Hitam berzikir. Karena ada untungnya Allah Ta'ala. Diri ini. Yang merasa senang. Diri ini. Yang sedih. Diri ini. Yang sakit gigi. Diri ini. Yang lupalah. Diri ini, ya bergembira, diri ini. Allah tidak mengambil keuntungan. Nah dikisahkan Tuhan sudah. Muhammad ya Tuhan, seandai kata seluruh manusia ngawasi jamlah jauh malam, jam berapa lah nih? Wah, ini hal lagi habis ini dahan ya Tam. Wahai Muhammad, seandainya seluruh bangsa jin manusia semuanya berbuat taat ibadah kepadaku, tidak menaikkan derajatku sedikit pun ya Muhammad, tidak sama sekali. Seandainya seluruh bangsa jin dan manusia, semua mereka itu maksiat, kafir kepadaku, kata Allah, tidak menurunkan kebesaranku sedikit jua pun. Jika mereka melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, jika mereka melakukan kejahatan pun kembali kepada dirinya sendiri. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam acara satu Muharram pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya, Rasulullah memandang dengan pakai pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kita menjadi orang yang diridainya, yang disayanginya, yang dicintainya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada zuriat keturunan kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang dicintai kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya, dosa bapak ibu kita, orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa saudara kita. Semoga kita dibersihkan oleh Allah zahir dan batin. Semoga kita dipandang oleh Allah dengan pandangan kecintaan sebagaimana ia memandang pada kekasihnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengadakan kita, meletakkan kita, mengarahkan kita kepada keadaan yang ia ridhoi untuk kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala luaskan rezeki kita, rezeki dunia, rezeki akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Semoga di akhir hayat kita diberi husnul khatimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar roh kita kena panggilan mesra, kena panggilan lembut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ditalkinkan la ilaha illallah di akhir hayat kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan dengan beliau, disatukan dengan beliau di dunia ini, di alam barzah, di padang mahsyar, menyeberang atas jembatan, berkumpul di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kiranya apa yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun maaf atas salah kurang dan kehilafannya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.